dan Kementerian Pendidikan tidak akan sesekali menghentikan tumpuan dan perancangan pembinaan serta pembangunan infrastruktur pendidikan di semua negeri. Menterinya Fadlina Siddiq mengakui mungkin ada kelewatan di sana sini. Namun, Kementerian tidak pernah menghentikan pembangunan. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 melibatkan kementeriannya di Dewan Rakyat pada Selasa. Ada kelewatan tapi kita tidak pernah hentikan sebarang pembangunan. Jadi kalau nak jadi ahli yang berhormat, bertanggungjawab, masuk Dewan, kena pastikan fakta betul. Jangan masuk Dewan, merengek-rengek, beritahu hearsay, saya dengar tu, saya dengar ini, tak betul. Menteri. Jadi YB ini Menteri. Adalah Dewan, sebentar, ini adalah Dewan yang sangat penting. Yang akan memastikan bahawa semua projek yang kita laksanakan ada jaminan untuk disiapkan. Jadi tidak perlu ataupun menggunakan dewan ini dengan perkataan-perkataan merengek-rengek dan hearsay ini.